Bakal calon wali kota Medan gencar melakukan kunjungan silaturahmi ke beberapa tokoh pasca dideklarasikan Partai Nasdem. Riko Waas dan rombongan di hari ketiga deklarasi bersilaturahmi ke Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal Fuad MA untuk mendengarkan wejangan dan masukan yang lebih bersifat spiritual dari Tuan Guru Babus Salam ke-13. Tuan Guru Babus Salam Besilam Syekh Dr. Zikmal Fuad ini merupakan tokoh agama yang sangat dihormati di Sumatera Utara. Kedatangannya ke Besilam juga meminta doa dan support untuk menguatkan niat menuju perjalanan ke Pilkada Medan mendatang. Riko Waas mengatakan dirinya mendapat banyak masukan dari Tuan Guru mulai dari bagaimana menjaga diri dan bersabar serta berikhtiar dan tetap memanjatkan doa kepada Allah. Rangkaian acara silaturahmi ke tokoh-tokoh, hari ini kita ke tokoh agama yang bagi kami termasuk yang sangat dihormati teman di Sumatera Utara bahkan di Indonesia. Oke. Sehingga kami datang kemari untuk tentunya meminta doa dan juga meminta nasihat-nasihat apa-apa yang nanti kami butuhkan dalam perjalanan sampai ke pemilu kanda, bahkan sampai nanti memimpin kepemimpinan seperti apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.